kita tidak menjelaskan menurut DPP-nya. Pak, Bu, tanda tangan. Pak, Bu, tanda tangan. Di sini ada mahasiswa didik, ada orang pendidikan. Itu boleh membantu melakukan tindakan. Itu disebut OJK General Policy. Yang dikatakan tindakan kedokteran, impong konsen untuk tindakan kedokteran yaitu resiko tinggi, apa contohnya? Ya, pelatihan ini kami laksanakan rutin setiap tahunnya. Pelatihan ini merupakan amanat dari akreditasi rumah sakit, harus kita kerjakan di setiap tahunnya. Jadi pelatihan ini wajib kita laksanakan. Oke. Ini yang ngikutin ada berapa orang peserta, Bu? Apakah itu dari perawat pasien atau seperti apa? Pelatihan ini diikuti oleh 300 orang peserta. Ini kami laksanakan selama 3 hari. Oh, berarti bergantian ya, Bu? Iya. Ini yang merawat ini yang dokter sama perawat aja ya, toh? Seluruh. Oh, menyeluruh. Menyeluruh. Oh, okay. Wajib diketahui oleh seluruh pihak yang ada di rumah sakit ini. Okay. Tadi kan ada katanya keramahan di rumah sakit Pringgadi udah 80%. Nah, berarti ada beberapa hal lagi yang belum terpenuhi. Itu bisa dijelaskan nggak, Bu? Apa saja yang belum terpenuhi dan progres kita ke depan seperti apa? Kalau yang belum terpenuhi mungkin sumber daya manusia kami perlu lebih dilatih lagi untuk mencapai service excellence-nya itu harus bagus gitu. Itulah yang tujuan kita nanti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di rumah sakit umum Pringgadi Pertamina. Bisa dijelaskan nggak, Bu, tadi ada beberapa hak pasien dan keluarga atau hak rumah sakit dan keluarga, bisa dijelaskan, Bu? Beberapa hak pasien misalnya memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Kemudian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur dan operasional. Itu salah satu dari hak pasien. Dan kewajiban dari pasien itu ya, harus mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. Kemudian menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab. Itu salah satunya dari hak, kewajiban pasien. Kalau hak kewajiban rumah sakit untuk pasien seperti apa, Bu? Kewajibannya kami harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Oke, himbauannya, Bu, mungkin kepada pasien yang mungkin tidak mendapatkan pelayanan terbaik, apa nih, biar mereka berani melaporkan dan kita berbenah diri. Iya, kami di sini terbuka, ada layanan pengaduan pasien dalam